semua, Arga Kudo is here. Nah teman-teman, kembali lagi di game Ultraman Nexus PS2 ya teman-teman. Dimana kita sudah selesai kemarin memakai seluruh Ultraman untuk melawan seluruh Ultraman juga ya teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan berlanjut ke sisi kegelapan, yaitu kita akan memakai Dark Ultra untuk melawan semua Ultraman. Kenapa tidak Dark Ultra teman-teman ya? Kenapa tidak lawan sama-sama Dark Ultra ya? Karena biar seru aja gitu ya teman-teman ya. Biar kesannya kalau sama-sama lawan Dark Ultra kurang gitu. Jadi lebih enak lawan Ultraman aja gitu ya. Ya udah sih terserah gue, channel-channel gue ini. Oke, jadi di sini opportunity kita bakalan lebih banyak karena kita bakalan langsung melawan 5 sekaligus ya teman-teman ya. Karena pas kita pakai Ultraman kita lawannya 4 karena satu kita pakai. Dan di video kali ini gue bakalan mulai dengan Dark Force terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lawannya dari yang terlemah dulu deh, dari the next naik sampai ke Noah ya teman-teman. Nanti ini mantap jiwa teman-teman. Kita lihat kekuatan si Dark Force ini yang palanya berduri-duri gitu ya. Oke. Sama-sama dari yang terlemah lawan terlemah nih. Weh, langsung dibanting saya, mama. Weh, sabar dong. Oke. Oke, sabar. Hap. Mantap. Sabar. Hap, hap, hap. Oh, waduh, nggak kena. Oke. Kenain. Kena lu, mantap. Hap, hap, hap. Oh, waduh, gue yang kena. Tidak kena. Mantap jiwa. Sabar, sabar. Tendang. Nggak kena lagi. Oke, kasih akrobatik. Nggak kena juga, pak. Oke, hap, hap, hap. Waduh, 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 bahaya. Ternyata the next OP juga, teman-teman, ya. Oke, ternyata dengan combo yang seperti itu tidak bagus. Waduh, ngamuk dia, ngamuk, Pamang. Oke. Sup, up. Oke, banting. Ah, salah tendang kata, sorry. Oke, sekali lagi. Ah. Jangan, 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 jangan kena, jangan kena. Mantap. Oke. Sip, gua duluan yang ke kosen. Gua duluan yang ke kosen. Si the next sudah 3 bar tuh. Emang dahsyat sih Dark Force ini 3 bar itu kayak jadi bukan kayak kosen tapi kayak ngebom gitu teman-teman ya. Oke, ronde kedua. Penentuan apakah ini akan menjadi final round buat gua atau justru the next akan menang. Oke. Hop, hop. Mantap. Tendang ke atas. Hop. Up, up, up. Waduh, nggak kena combo gua. Kena lo. Oke, sip. Waduh, mundur. Tahan, tahan. Nggak kena kan? Nggak jadi. Oke, kita pakai 2 barnya si Dark Force. Kita kasih meteor gitu. Ya, kena juga sih. Padahal gua diem loh. Sekali lagi deh. Belum mati juga. Kasih dah. Iya. Easy peasy lemon squeezy the next ya. Ayo ayo ayo, gak ada yang lebih kerat lagi nih. Gak ada yang lebih kerat lagi. Buset, bisa sombong banget. Selanjutnya berarti advance teman-teman. Kita lawan advance. Tenang aja, nanti semua Dark Ultra bakalan gue pakai untuk melawan semua Ultraman ya. Tenang saja, tenang, tenang. Di video-video selanjutnya, maksud gue bukan di video ini. Oke, sekarang mah kita fokusnya sama Dark Force dulu teman-teman ya. Oke, nah ini advance nih yang kuda-kudanya pakai kuda-kuda Junis Blue teman-teman karena dia rendah gitu. Tidak kena. Up, 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 up. Gak kena. Up, up. Banting coy. Ya kok gue malah nyerang ke belakang. Kasih akrobatik. Gue dulu. Ah, kena, mantap lu. Oke. Hop, hop. Kena, mantap. Maju lagi sini bos. Kasih akrobatik. Jebret. Mantap jiwa. Gue pengen ngebanting ya. Tolong. Enggak, kalau Dark Ultra mah nggak kebanting ya, pakai dikasih laser. Sini dong. Nah, ditembakin pakai laser gitu. Dus. Ayo dong, gue pengen pakai 3 bar nih. Tendang. Pukul nih, salah. Hap. Kena. Mantap. Langsung kasih 3 barnya, bos. Kasih bom. Boom. Oke. Ronde pertama dimenangkan oleh gue. Dark Force sih. Kita akan lanjut lagi ke ronde selanjutnya, yaitu melawan masih sama Advance. Di video kemarin padahal udah gue buktikan ya bahwa Nexus Advance itu tidak ampas teman-teman. Kena lo. Oke. Tergantung yang makainya ya sebenarnya. Kalau apal combo-kombonya, beuh, enak banget itu. Iya, gue kena. Hap. Kena. Mundur, salah. Kasih dulu, bos.
Oke, mantap. Maju sini lo. Oke, oke. Waduh, gak kena. Waduh, salah. Hap. Nice. Hap. Mantap. Kasih tiga barnya, bos. Langsung. Kasih paham aja. Dus. Masih dimenangkan oleh gua. Sisa tiga lagi. Junis Red, Junis Blue, dan Noah. Kita lihat nih apakah Noah bisa menang melawan Dark Force ya, teman-teman ya. Aduh. Junis Red, mana ini dia? Oke, kita tunggu pertarungan. Nah, ini nih pertarungannya nih yang benar antara Dark Faust dengan Himeya atau Junis Red, teman-teman ya. Kita lihat saja nih. Apakah bisa mengalahkan gua? Oh, tempatnya masih sama di sini juga, Bung, di Nexus Ruin. Ayo nih, tempatnya di tempat lu nih. Harusnya bisa menang dong. Ah, waduh kena gua. Kurang cepat. Head, head, angkat ke atas, bos. Oke. Pukul. Mantap. Puk, gak kena lagi. Terus, aduh, dianya mau nyeruduk gue tuh. Aduh. Aduh, gak kena yang terakhir. Terlalu jauh mamang. Tendang ke atas. Iya, diseruduk gue. Boom, mantap. Oh, udah, kasih 3 bar aja. Kasih 3 bar aja. Udah. Biar matinya cepet. Walah, belum mati dia. Sekali pukul lagi padahal. Mau mati aja susah banget lo ya. Bener-bener dah. Oke, ronde kedua melawan Himeya-kun. Oke. Sip. Gak kena. Up, up. Oke, up, up. Aduh, gak kena lagi tendangan gue. Sip, giliran gue. Up. Iya, iya. Up. Aduh, gak kena kombonya. Lama banget. Oke. Kasih akrobatik. Boom. Aduh. Iya, dia pintar banget nahan serangan gue. Terus. Iya, dia maju lagi. Gue pukul. Ditahan sama Junis Red. Gue. Oke lah kalau begitu, bos ya. Up. 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 Aduh, combo gue yang terakhir gak kena. Oh, kena lo. Oke, maju. 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 Boom. Boom. Oh, aduh. Ah. Nyeruduk mulu sih lo. Oke, okay. Boom. Gak usah pakai special attack, gak usah pakai special attack. Gua serang lu biasa aja. Aduh, keren banget tuh padahal tadi. Kasih akrobatik aja finisher. Boom, gitu coy. Tanpa finisher bisa mengalahkan Junis Red. Oke. Okay. Berarti sekarang lawannya Junis Blue, teman-teman ya. Dark Faust melawan Junis Blue atau Ren Sengjiu, teman-teman. Oke. Kita lihat apakah di pertarungan kali ini akan berhasil dikalahkan. Gue belum terkalahkan ya dari tadi ya. Uset, uset. Dark Faust jago emang, bos. Oke. Maju di sini. Wah, ngamuk. Ngamuk. Waduh. Hap. Waduh. Dus, kena lo. Ngapain lagi? Ya, ya, jangan main banting-bantingan dong. Damage-nya gede. Mau lagi? Lagi tuh. Aduh, gue yang kena. This, kena. Wah! Kombonya cepat banget dia. Oke. Gue yang kena. Oke. Oke. Santai, Bung. Kasih ya langsung 3 bar. Hey! Bener-bener gue lagi pengen nge-kosen. Udah lah, nggak perlu pakai. Kosen, kasih. Wah, dia nge-kosen. Dia nge-kosen. Dia nge-kosen. Tahan, tahan, tahan. Keren, keren, keren. Epic comeback dari Junis Blue ya, teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke, kalau begitu. Oke, akhirnya gue mendapatkan lawan yang sengit nih ya, teman-teman. Setelah dari tadi biasa aja lawannya. Mantap, Ren Senju. Semangat anak muda. Gue combo-comboin tuh. Lagi. Aduh, kasih lagi kombonya. Oke. Oke, itu dia lawan yang gue mau. Wow, mantap. Ini dia nih, asik nih lawannya. Woohoo. Oke, dikit lagi gue bakalan dapat 3 bar gue. Sabar, tendang dulu ke atas. Aduh, nggak kena yang terakhir. Kasih 3 bar. Langsung mati coy. Bukan kaleng-kaleng. Kita lanjut lagi ya. Ronde terakhir ya, final round. Penentuan antara Dark Faust dengan Junis Blue.
Wey, jangan main banting-bantingan, gue bilang. Oke. Mau lagi tuh, lagi. Aduh, gak kena lagi. Gue juga bisa laser, bos. Kena lu. Up. Kena. Oke, sabar. Sip, mantap. Kasih. Aduh, dianya maju. Mau lagi. Up. 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 And away. Gak jadi. Oke, kasih akrobatik, kasih tendangan. Wah, bisa dia ngindarin gua. Oke. Up, up, up. Gak kena. Sip, tendang. Gak kena juga. Ya, curang banget mainnya banting-bantingan. Gak asik lu. Lagi. Oke. Aduh. Kena lu. Up, gak kena, mundur. Oke, sabar. Banting ke atas. Sip. Tanpa kosen, bos. Tanpa kosen. Sengit banget, gila, asik, seru. Akhirnya, setelah dari tadi 3 pertarungan awal gak ada yang sengit, lawan Junis Blue sengit ya, teman-teman ya. Kalau gitu berarti sekarang kita bakalan lawan Uruturaman Noah. Kita lihat apakah Noah di sini berhasil mengalahkan Dark Fox ataukah tidak, teman-teman ya. Kita lihat aja. Wah, mantap nih pertarungannya di kota nih, teman-teman. Oke. Waduh, ngamuk. Hap, kasih akrobatik. Mantap. Aduh, nggak kena pukulan gua. Noah terbangnya ketinggian. Hap, boom, mantap. Maju lu. Eh, tolonglah mainnya jangan banting-bantingan, nggak asik banget lu. Wah, diseruduk. Lupa gua Noah bisa nyeruduk. Oke. Mantap. Kasih lagi, bos. Oke. Wah, dia ngekosen. Santuy aja, gua tahan. Posisi gua lagi ngedefend tadi. Oke, santuy. Kita charge dulu sampai 3 bar. Kena lu. Up. Ah, gak kena. Aduh, FPS gua drop. Aduh, 30 FPS drop. Oh, udah balik. Up. Udah kecas ternyata 3 barnya, gue gak lihat. Mengalahkan Noah tanpa harus menggunakan special attack, bung. Tanpa menggunakan finisher. Itulah Dark Pause. Oke. Mundur. Ntar dia langsung curuduk gue lagi. Oke, pukul-pukulin. Ayam. Ya elah. Bang Noah, kan gue bilang jangan pakai apa namanya, jangan pakai banting-bantingan. Oke. Ya udah kalau gitu. Sabar. Tendang ke atas dulu, bung. Hap. Sabar. Up. Waduh, combo gue berhasil ditahan sama Babang Noah. Santuy aja. Up. Mantap. Mundur. Kasih 2 bar deh. Gue dari tadi jarang banget pakai meteor gue. Oke. Ditahan lah pastilah. Waduh. Aduh, salah mulu posisi gue. Oke, maju lu. Oke, gue juga bisa ngelaser, bos. Wah, gila. Sengit. Asik. Makin ke atas, makin susah tingkatannya. Ini dia, kenapa dari kemarin Noah kalah mulu sama gue. Oke, pas nih. Karena kita Dark Force ini tidak terlalu OP di sini, teman-teman. Final round ya, lihat nih. Oke, santuy. Oke. Combo lagi, tambahin. Up, and away. Nggak jadi. Up, kasih akrobatik. Nggak kena. Pukul. Oke, angkat ke atas. Wah. Oke, santuy. Angkat ke atas. Wah, ditahan. Wuhu, mantap. Ini Noah yang gue tahu nih. Yang gue tahu, sorry. Salah ngomong gue. Maju sini. Oke. Up. Kena lu. Triple. 3 kali hit. Oke, mantap sekali lagi, bung. Ayo, gue pengen pakai 3 bar gue buat ngalahin lu. Up. Salah lagi. Oke. Up. Gak kena lagi, pak. Oke, sabar. Nyawa kita masih banyak, bung. Tenang saja. Sekali hit lagi. Kena. Mantap. Kasih 2 bar. 3 bar. Gitu cara mainnya. Boom. Mati langsung si Noah.
The best emang ya. Oke ya teman-teman ya, jadi itu dia gue bermain menggunakan Dark Force melawan semua Ultraman di sini ya teman-teman ya. Dan kemungkinan selanjutnya adalah Dark Mephisto ya teman-teman ya. Oke, jadi ditunggu aja video selanjutnya Dark Mephisto melawan All Ultraman. Jadi sekian dari gue, Arga Kudos, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Pow.